kelapanya. Jual kelapa. Kelapanya nggak punya. Bapak beneran? Bapak baik banget, terima kasih ya udah bantuin saya. Bapak, saya jadi bingung, Bapak kenapa mau bantuin saya? Kenapa? Ya, saya ingat saya aja gitu kan. Saya ingat lagi ya, kesusahan. Gimana susah saya sendiri. Bapak ingat diri sendiri dulu, juga susah ya, Pak ya. Dulu waktu pasar, serang, rambutan, cikulitan, jalan kaki, lebih kenal. Panas banget asal dari kampung. Makasih Pak ya. Sekarang kenapa nggak ada kelapanya ya? Sekarang nggak ada kelapa, nggak jual lagi? Nggak ada buat belinya. Utang-utang. Emang kenapa nggak ada modalnya? Gak ada yang mau beli. Gak ada buat beli gitu, gak bisa ngutang. Oh. Terus Bapak gak mau jualan yang lain? Gak punya modal. Terus kalau Bapak jualan di sini, istrinya gimana? Ada. Ada di rumah. Istri juga kerja? Iya, baru-baru. Nggak kerja. Marahan kan nggak ngasih uang ngapur gitu ya. Kalau Bapak nanti nggak jualan kelapa ngapain Pak? Kemana? Yang itu aja gitu. Bapak pengen punya usaha lain nggak? Pengen. Seperti apa Pak? Punya modal. Modal. Tapi nanti kalau punya modal, pengen jualan apa, Pak? Jualan. Kalau punya modal, apa aja lah. Apa aja? Bisa menghasilkan duit. Bapak aslinya dari sini atau dari luar kota? Hah? Aslinya dari sini atau dari luar kota? Luar kota. Dari mana, Pak? Serang. Dari Serang. Di sana punya orang tua berarti di sana ya? Nggak ada. Orang tua udah nggak ada. Berarti sendiri. Kenapa bisa datang ke Jakarta? Kenapa milih Jakarta? Karena di sana nggak ada penghasilan, Pak.